mata terang. Ah, di sini boleh terang. Agak terang sedikit. Abang Aldi. Halo. Bagus kan? Ini lagi fokus nih pengirisan nih, nggak bisa dipanggil. Baru satu menit. Gelap kali. Iya, sama cari angle yang. Tidak, dia punya anti goris. Oh, anti goris. Fokus, grup ya. Baru live tangga, langsung 55. Semangat. Dari tadi ini keren ini tadi baru ya hari lama jadi borong kami tadi ini harus kasih naik ininya baru pakai itu nomor berapa. Abang sini. Are, langsung 1000. Geri. Tadi 3000 mana? Amin, Amidi. Selamat pagi, semangat. Semangat pagi. Semangat. Ditinda. Kok enggak bisa nyampur adik ya? 3. Yakob. Oke, saya pindah ke sebelah ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang di live streaming kali ini ya. Kali ini saya berada di mejanya Abang Aldi. Agak terlambat sedikit. Ini hanya bagian pemotongan, bagian pengirisannya ya. Bagian pengirisannya, tadi bagian pemotongannya saya terlambat sedikit ya. Karena saya ada beberapa urusan sehingga sampai di pasar agak terlambat ya. Kita tonton lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah berkomentar. Bang Amin Hamidi, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih Bang Amin Hamidi. Kemudian ada Mbak Siti Indah, selalu hadir warga Teretes Abangku Ajib. Semoga sehat dan sukses selalu. Bang Amin Hamidi, gelap gambarnya. Iya, sedikit-sedikit gelap Bang, tapi sekarang udah lumayan Bang. Terima kasih banyak. Yang nonton banyak, yang like sedikit. Ayo Lur, dibantu like-like-nya. Gak apa-apa. Mungkin gak like ya. Terima kasih Bang Amin Amidi. Lihat ikan seger jadi ngiler. Iya, bener sekali.
Baik, sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, mungkin nanti saya akan bergeser ke angle di mana gambarnya agak lumayan bagus, agak terang. Jadi mohon maaf kalau ada gerakan-gerakan ya, ada gerakan-gerakan tambahan gitu. Itu gambarnya bagus katanya. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, mohon maaf saya bergeser-geser sedikit biar mendapatkan gambar yang mantap ya. Memang tadi awal-awalnya gelap ini. Mudah-mudahan saya pindah angle ke sini gambarnya lebih terang ya. Mudah-mudahan ya. Apakah gambarnya terang di sini? Agak lumayan bagus ini ya Bang Ali, mantap. Ini Bang Ali, gambarnya. Kalau mau lihat. Mana Bang Arif? Iya ganteng. Mantap, mantap. Mantap Angga. Bang Arif, Bang Arif, Benjamin ini kah? Bisa saya copot dari sini? Oh, saya kira Abang mau lempar saya, siap. Nanti, iya betul. Ini aja. Ini aja. Oh, kalau yang itu? Itu bisa ini sependek tuh? Begitu sudah tingginya. Tingginya seberapa? Segini? Segini. Tapi ujungnya tambah. Ya, ini aja bagus aja. Makasih banyak Bang, ini mantap Bang. Anda senang saya keluar. Makasih Bang. Makasih Bang. Wow. Ini adalah pemotongan ikan yang dilakukan oleh Abang Aldi ya. Ya ampun, sudah banyak sekali yang dipotong ini. Ya, kita nonton sampai pemotongan bagian kepala ini ya. Bang Aldi ya, sip. Iya. Sabar, paling sengaja sekali. Dari Bang Agus Hadi Sugianto, gambar sangat-sangat bagus Bang. Wow, terima kasih banyak. Ya, saat ini gambarnya memang pas bagus-bagusnya. Mudah-mudahan bagus terus Pak Bang Agus. Mbak Enda Marwati, all warga TRT selalu hadir. Bang Ajib, salam sukses selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Enda Marwati. Thank you.
Kepala fotonya sebelah. Sudah mau pergi? Mau potong kepala? Oh, masih ada satu. Oke. Nanti saya putar ke sebelah, mudah-mudahan gambarnya bagus. Tinggal satu ini ya. Tinggal satu slice sama-sama semua. Setelah ini saya akan berpindah ke bagian depan untuk motong bagian kepala ya, bagian kepala tuna. Di sini, Bang. Di situ, Bang. Oke. Kenapa potongnya terlalu pagi, Pak? Nggak nunggu-nunggu, agak siang-siang sedikit gitu. Orangnya yang datang tadi saya WA. Siang, dia bilang. Pak, saya selesai WA dulu di sini. Oh, ini orangnya ini. Ini orangnya, kan? Ajar kepala nih sekarang nih. Hah? Ini ajar, mau ajar kepala kah? Bang Aldi, mau ajar kepala? Saya putar. Oke. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Selamat datang di live streaming Ajib Nariman ya. Ini saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan menyiarkan secara langsung pemotongan ikan tuna. Lebih tepatnya pengirisan ikan tuna, sahabat-sahabat semua ya. Karena tadi pemotongannya langsung pas dapat dagingnya ya. Baik, selanjutnya adalah pemotongan bagian kepala ya. Pemotongan bagian kepala, dia rencananya akan dipotong di meja sebelah sini ya. Di meja sebelah sini. Oke. Nah, kamera saya arahkan ke depan. Oke. Sabar, Bang. Oke. Wow, bagian kepala ini, Pak ya. Apa jadinya ini, Pak? Mantap. Nah, ini. Ada sahabat itu. Dan sekarang sudah. Oke, pas. Oke.
Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah hadir dari tadi. Dan kembali saya ucapkan selamat datang di live streaming Ajib Nariman. Ada roadside food, selamat pagi Bang Ajib menjelang siang. Wow. Iya ini agak telat ini bos, mohon maaf bos, live-nya agak telat hari ini. Karena ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan ini ya. Minta maaf. Oke, kita tonton lagi sama-sama semua. Pemotongan kepala tuna ya. Pemotongan kepala tuna, mantap. Ya, mantap ini. Ya kalau mukul pas, senyumnya manis sekali pas pada saat mukul. Pas gitu. Manis sekali memang. Bang Ali nih, diam-diam senyumnya manis. Tapi pada saat mukul aja. Mantap, lihat aja. Pada saat pukul itu, manis sekali senyumnya. Iya. Pakai tenaga ya? Pakai tenaga dong. Bagian kepala. Thank you.
kosong. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia nonton live streaming ini. Pemotongan daging ikan tuna dan pemotongan kepala tuna ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Kemudian ada lagi nih dari Bang Joko Samudro. Assalamualaikum, Abang Ajib tetap semangat. Terima kasih Bang Joko Samudro. Wow, macam ada suara renyah Uncle Yakob kah? Ya, ada Uncle Yakob tadi di sebelah. Dia ini rabe-rabe sapu saku ini, tapi tidak dapat. Baik, terima kasih Bang Joko Samudro. Salam hormat buat semuanya yang ada di dekat-dekat situ juga ya. Salam buat Joko Sembung, Joko Tingkir, pokoknya Joko-Joko yang lain lah ya. Oke, masih bersama saya Jim Nariman dan juga Bang Aldi ya. Pemotongan daging tuna dan bagian kepala tuna. Oke, sekarang sudah memasuki bagian kepala tuna ya. Masih Bang, masih berapa kepala lagi? Tulang-tulangnya keras. Mantap ini barang baru ini. Tapi berat ya. Tinggal satu lagi. Yakob. Tiga. Oh, sebelah sana masih ada ya? Oke Bang, saya ke sebelah ya. Oke. Ke pemotongannya ikan mahi-mahi. Yakob. Oke. Itu. Abang Aldi, terima kasih banyak Abang Aldi. Terima kasih banyak sudah support live saya. Oke. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Pemotongan bagian kepala tinggal 2 ekor kepala ya. Tinggal 2 kepala. Saya akan bergeser ke tempatnya Om Yakob. Sebenarnya ini di stand 55 sih. Di stand 55. Di sana ada Om Yakob yang sedang mengiris ikan mahi-mahi ya. Ikan mahi-mahi dong. Oke. Beberapa ikan. Banyak ikan sih. Kita tonton saja. Om Yakob, silakan. Om Yakob. Wah, bagusnya saya dari sebelah sini biar kelihatan semua ini. Pas sudah pas kembali. Om Bar juga mau potong apa itu? Layar. Oh, ikan layar. Di sini ada ikan layar sama-sama semuanya. Ini juga ada ikan mahi-mahi atau ikan lemadang yang rencananya akan dibelah ya. Akan dibelah. Kita tonton saja. Itu adalah ikan layar ya. Marlin. Atau ikan marlin. Marlin layar. Apalagi ya? Masih saudara-saudara lah. Ini marlin ini. Ini marlin ini ya. Ikan marlin. Yang ini ikan. Layar yang ini ikan. Nah ini kan. Ikan lota kan? Ikan latu-latu. Itu dikupas kulit lagi Om. Ya, yang dibelah-belah sama Om Bahar ini adalah ikan marlin, saudara.
ikan marlin atau kalau kita biasa sebut sini itu ikan layar ya. Nah ini saya kasih maju sudah kamera ini biar jelas. Ikan marlin. Jadi sahabat-sahabat semua, ikan ini biasa dipakai untuk pentolan bakso, siomay, pempek ya. Oh, enak sekali ini. Ikan marlin. Ikan marlin, 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 marlin. Itu dia lemadang ini. Om Yakob potong lemadang. Kasih gambar yang bagus-bagus, Om. Biar saya kasih ke sebelah ini. Nah. Oh, saya dari darat ini, dia gelap. Oh iya, Bang Joko Samudro, Bang Joko, Om Yakob lagi potong ikan tola dan ikan lemadang atau ikan mahi-mahi. Ya, ini lagi tunggu sebentar karena ikannya ini mau dipakai buat mungkin bakso kali ya atau siomay gitu atau pentolan ikan. Makanya harus di semua, hanya diambil dagingnya saja, tulang sama kulitnya dibuang. Nah, itu. Sama seperti apa yang dikerjakan oleh Om Bahar ini, sama-sama semua, beliau menguliti ikan layar ya, menguliti ikan layar. Jadi saya mau ambil yang mana ini? Dua-duanya bagus. Iya. Yeah. Saya ambil gambarnya Om Bahar sudah. Nanti kalau Om Yakob sudah naik, kita atas baru saya ke Om Yakob. Oke, mantap. Tarik saja, Om, bisa itu. Om Bino.
Wow, lemadang eh. Mantap, mantap, mantap. Dari Zumi Umi, pagi bang, mantap ikannya. Ikannya hujan enggak di mantap ikannya. Hujan enggak di situ, Jakarta hujan terus. Oh, di sini kalau hujan itu sore biasanya ya. Kalau pagi sampai siang itu waduh, matahari ada 11 mungkin ya. Panas sekali. Tapi kalau sore biasanya hujan. Terima kasih buat Bang Zumi Umi. Oh, Mbak Zumi Umi yang ada di Jakarta ya. Mbak Zumi, saat ini adalah pemotongan ikan layar atau ikan marlin ini ya, yang dilakukan oleh Om Bahar. Ini lagi menguliti ikan marlin yang sudah dipotong tadi. Oke. Dia kayak macam kayak ini sapi ya. Ya, yeah, kulit sapi begini. Berarti ini bisa pakai cutter, Mi? Hah? Bisa pakai cutter? Iya. Wih, Om Yaakob sudah mulai. Sabar ya, sabar Om. Saya selesaikan ini dulu. Lanjut sudah, masih banyak ini. Nanti kalau dapat yang besar ini baru sama. Oh ya. Saya mau lihat ikan layar telanjang ini. Bajunya dibuka. Ini layar putih. Iya. Oke. Layar putih dengan layar merah mana? Putih ini lebih mahal ya. Oke. Kamu nanti dikumpul ini, saya mau bikin jaket. Bikin baju? Bikin jaket. Kalau pink kan bagus. Oke. Saya coba lihat angle sebelah sini ya, lihat Om Yaakob ya. Mudah-mudahan gambarnya terang benderang. Om Yaakob! Potong lemadang gitu ya. Thank you.
ulang dari awal nanti boleh? Ambil yang besar satu ya. Karena tadi saya fokus di sini. Kasih habis. Sampai dia telanjang baru. Saya lepas. Wey, ini dia lemana yang besar. Wow. Ini dia. Ikan marlin. Ikan apa ini? Jangkaran. Ikan mahi-mahi. Mahi-mahi. Ikan mahi-mahi, saudara. Ya, sama-sama dari mana saja yang berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan kembali sampaikan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming pemotongan ikan tuna tadi. Dan saat ini yang sedang dipotong adalah ikan mahi-mahi atau ikan lemadang ya. Orang juga biasa bilang ini ikan dolphin, habis wajahnya seperti dolphin ya. Mirip ya. Mirip-mirip sedikit begitu ya. Tapi ini adalah ikan lemadang ya. Terima kasih buat Bang Bakhtiar. Ikan apa itu, Om? Oh, ini kan lemadang, saudara. Ya. Kemudian Zumi Umi, terima kasih penjelasannya. Lanjut, hati-hati pisaunya tajam. Awas luka, Bang. Siap. Terima kasih banyak, Mbak Zumi Umi. Kemudian ada Miswati Ramadan.
Salam dari Makassar, Bang. Terima kasih banyak Makassar sudah hadir. Wow. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama saja mana saja berada yang memotong ikan lemadang ini atau ikan mahi-mahi ini adalah Om Yakob ya. Sangat terampil ya. Kalau tadi Anda di awal sebelum ikan mahi-mahi Anda menonton pengirisan atau apa ya, pengulitan. Pengulitan ikan layar atau ikan marlin. Nah, saat ini Anda saksikan adalah pemotongan dan pengulitan ya. Pengulitan ya. Bagaimana ya kalimatnya ya? Pokoknya dikuliti begitu ya. Ikan marlin yang ikan lemadang atau ikan mahi-mahi yang dilakukan oleh Om Yakob. Wow. Luar biasa ya. Cuma diambil dari daging saja. Oke. Kepala sebanyak daging. Kamu tidak makan kepala kan? Jadi? Iya. Wow, lemadang. Banyak sekali nih lemadangnya ini. Om, nanti saya batasi sampai ini ya. Satu jam ya. Masalahnya ini sudah 40 menit. Kayak kemarin satu jam lewat ya. Terlalu lama. Kalau satu jam itu bayarannya bagaimana? Terima kasih buat Bang Ismail Ramadan yang ada di Makassar. Gak ada hubungan Om dengan bayaran Om. Iya, maksudnya iya. Waktunya tuh akan rugi. Kita atau siapa? Saya. Rugi di paket. Itu sudah, makanya saya bilang tuh. Nah, tapi tidak apa-apa, saya kasih habis dulu tuh. Ini hari ini paket hari terakhir, jadi saya kasih habis saja. Los. Besok ada uang baru beli lagi. Kalau tidak ada ya numpang-numpang wifi tetangga. Ada wifi tetangga? Iya ada. Wih, masih ada lagi. Memang terlalu kosong. Stand 55 ini adalah. Thank you.
Iya. Mau jual. Nah. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, ikan yang dipotong oleh Om Yakob atau ikan yang difilet oleh Om Yakob ini adalah ikan lemadang atau ikan mahi-mahi ya. Kalau di luar biasanya dibilang mahi-mahi. Tidak tahu di Jawa ikan ini namanya apa ini? Tidak tahu juga. Pokoknya ikan lucu ya mukanya ya. Wajahnya kayak ini ya, kayak kayak Joker ya, lucu wajahnya ya. Ini ikan ini enak kalau dibuat bakso ya. Iya. Bakso, siomay, pentolan, latu-latu. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang masih setia nonton live streaming ini. Dan kembali saya sampaikan, selamat datang. Selamat datang bergabung nonton live streaming pemotongan atau filleting ikan lemadang atau ikan mahi-mahi yang dilakukan oleh Om Yakob. Mesin rusak. Wow, masih ada lagi. Selesaikan dulu, Om Yakob. Memang. Jangan marah-marah begitu, kata-kata sedikit. Jangan marah. Marah lagi ikan. Itu yang macam tidak mau begitu. Sebenarnya ikan itu punya pengabdian tertinggi ikan itu adalah dipotong. Ya, sama orang ya. Gitu. Sebenarnya ikan itu dia ini. Potonglah aku gitu katanya. Supaya kamu orang makan, kalau orang makan itu woi, dia langsung surga itu di depan ikan-ikan itu. Woi, lemadang memang ya, mahi-mahi ini. Atop, dipanggil siapa Atop? Kamu datang minta ini. Mana? Itu satu foto ekor ambil. Kacibar. Mana itu? Itu ekor foto. Kacibar. Tadi kan bisa mau. Kamu ke satu foto dikasih juga bisa. Wih, Umar. Masih tetap ikan besar. Sayangnya gak punya kepala soalnya. Wih, lemadang yang besar. Oh, yang besar nanti terakhir ya. Aduh, minta maaf ya. Minta maaf. Sorry, Bapak. Halo. Wah, ini yang terakhir. Oh, masih ada satu, eh? Selamat makan. Selamat makan. Oke. Okay. Wah, ini terakhir Om. Coba kasih tunjuk dulu, dibuka dulu. Wah, dibuka lucu sekali tuh ya. Wow.
Wow. Ini adalah ikan lemanang sama-sama semua. Ini ikan yang terakhir yang mau dipotong nih ya. Oke, wajahnya lucu sekali. Oke, lanjut Om Yakob. Mainkan, santai aja. Santai aja. Sambil nunggu yang dingin-dingin. Lemadang. Ikan lemadang, bukan, beda ya. Ikan apa itu? Ikan lemadang. Oh, beda. Beda kata-kata tuh. Ini manado, manado. Ramah, ini bagus. Minahasa apa? Ya, Minahasa namanya itu. Ikan apa itu? Ikan lema. Oh, bukan. Oh, kalau begitu tambah dang. Lema dang. Oke, Om Yakob, sudah selesai? Jadi, makasih banyak. Thank you, thank you. Thank you banyak, thank you, thank you. Mantap. Kita off ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Om Ade. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja anda berada, dengan berakhirnya pemotongan ikan lemadang yang lumayan besar tadi, maka berakhir pula live streaming saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan. Terima kasih untuk anda yang sudah memberikan komentar, terima kasih untuk anda yang sudah memberikan like. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok dalam suasana yang lebih mantap-mantap lagi ya. Jangan lupa tonton terus video-video menarik di channel YouTube Ajib Nariman, live streaming video panjang maupun short ya. Baik, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.